Halo Youtuber, jumpa lagi dengan Kang Basir. Sekarang Kang Basir ada di Hotel Le Eminence. Kang Basir mau check-in di Hotel Le Eminence. Nah, seperti apa Hotel Le Eminence? Fasilitasnya bagaimana? Saksikan terus di channel Kang Basir. Tapi yang belum subscribe dulu. Assalamualaikum. Akhirnya check-in juga di Hotel Le Eminence. Jumpa lagi dengan Kang Basir. Sekarang Kang Basir baru sampai di Hotel Le Eminence, kamar 730. Ini adalah fasilitas dari kamar hotelnya. Depan juga ada balkon. Ini ada kursi malas. Di sini ada TV 40 in. Tempat tisu, kopi, dan lemari. Nah, kulkas. Ini ada balkon, kita bisa melihat pemandangan di luar. Di sini tepat di bawah kita ada kolam renang. Nah, itu lantai 5. Kolam renang Le Eminence. Sini kolam renang anaknya. Halo Youtuber, jumpa lagi dengan Kang Basir. Sekarang Kang Basir sedang ada di Hotel Le Eminence, sedang acara dinner dan barbecue. Nah, di sini di lantai 18, lantai puncak di Hotel Le Eminence. Mari kita nikmatin hidangan persembahan dari Hotel Le Eminence untuk kita. Halo Youtuber, masih dengan Kang Basir di Hotel Le Eminence. Sekarang waktunya breakfast. Kita lihat semua menu-menu yang ada di sini ya. Nah, di depan Kang Basir menunya rebus-rebusan. Ada ubi, ada jagung. Kemudian di sini seperti karedok pecel. Ini makanan khas Sunda ya. Nah, ini ada karedok pecel, ada urap. Ini juga sama, ini namanya di gado-gado dan karedok. Nah,
di depan sepertinya Ubi Cilembu. Nah, di sini tempatnya egg corner. Omelet, boiled egg, boiled egg, sunny side up, boiled egg. Nah, seperti apa sih? Nah, ini dia. Ini lagi ibu luar mata sari. Pokoknya ini produk-produk yang mengandung telur. Selanjutnya bakar-bakaran nih, sosis bakar, sosis ayam, kentang, rosemary, kacang panggang, nah ini gorengan-gorengan. Nah, di sini tempatnya bubur ayam dan sana fried chicken. Pangkang pasir, nasi uduk, telur balado, tempe orek, terong balado. Di sini ada macam-macam puding, roti, donat, minumannya macam-macam. Halo YouTuber, jumpa lagi dengan Kang Basir. Sekarang Kang Basir sedang breakfast sarapan di Hotel Le Eminence. Di sini banyak sekali menu-menunya seperti yang tadi Kang Basir perlihatkan pada teman-teman. Sekarang Kang Basir seperti raksasa yang sedang rakus makanan. Sini adalah pemandangan dari restoran The Veranda. Lantai 15 Hotel Le Eminence Ciloto. Pemandangannya benar-benar suasana alam banget. Di bawah ada kuda, ada penyewaan kuda. Kemudian di depan Kang Basir ada sungai, walungan. Kemudian sawah-sawah dan bukit-bukit. Indah sekali pemandangan Hotel Le Eminence dari lantai 15 veranda. Masuk ke ruang spa. Ini mulai kosong, jadi boleh masuk. Ini adalah kolam untuk spa. Wah, panas sekali. Ini untuk saunanya dengan suhu 43 derajat Celcius. Basari. Ini sini untuk spa-nya, untuk dipijit-pijit, ruang purbasari, parama, sama untuk pijit luaran. Minimal consume Rp350, boleh pakai saja. Oh, 350? Iya. Operasional kita malam, kalau pagi-pagi kalian juga bisa pakai. Cuman kadang-kadang masih sampai ya. Berada di bebek tepi sawah. Ini adalah restoran dari miliknya Hotel Le Eminence dan dibuka untuk umum. Nah, demikianlah
kisah Kang Basir selama menginap di Hotel Le Eminence. Teman-teman jadi tahu kan Hotel Le Eminence itu seperti apa, fasilitasnya apa saja, dan apa aja yang ada di Hotel Le Eminence. Dan semoga ini menjadikan rekomendasi untuk teman-teman menginap di hotel ini. Nah, silahkan video ini di-share kepada teman-teman yang mungkin ingin berlibur atau mencari hotel untuk menginap yang bagus di daerah Ciloto ini. Nah, jangan lupa subscribe channel Kang Basir dan di-share ya ke teman-teman. Tunggu video Kang Basir selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.